Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Rizal Kurniawan Tutorial. Sebelum nonton channel ini, ada baiknya teman-teman untuk cuci tangan saat bersih dan jaga kesehatan. Terus datang channel ini di rumah saja ya. Nah, berita datang dari produk teknologi ternama atau produk gawai ternama, yaitu Apple ya. Dilansir dari berita online dari suara.com, iPad Pro 2022 andalkan wireless charging. Penjelasannya yaitu Apple disebut-sebut tengah menggarap iPad Pro 2022 yang membawa sejumlah peningkatan dari seri sebelumnya. Salah satu peningkatan besar dibawa oleh iPad Pro 2022 ada pada teknologi wireless charging. Sama seperti namanya, iPad Pro 2022 diduga baru akan rilis pada tahun 2022 mendatang. Perangkat ini jelas saja akan menyusul seri sebelumnya dari keluarga Apple. Dilansir dari GSM Arena, iPad Pro 2022 kemungkinan akan datang dengan menggunakan bahan kaca di bagian belakang. Kaca ini nantinya akan mendukung sistem aksesori magnetik MagSafe. Perlahan meninggalkan teknologi lama, Apple kini tengah menggarap aksesori MagSafe yang sebelumnya diperkenalkan di iPhone 12. Teknologi ini membawa alat pengisian baterai yang terpasang secara magnetis di bagian belakang perangkat. Mengenai kinerja, teknologi MagSafe akan bekerja layaknya power bank. Hanya saja perangkat ini tidak tersambung dengan menggunakan kabel port nirkabel. Sifat magnetis di MagSafe ini menghadirkan pola pengisian daya dengan menempelkan badan perangkat ke alat tersebut. Teknologi satu ini dipercaya akan menjadi andalan di masa mendatang. Beberapa laporan sebelumnya menyebut jika Apple sedang dalam produksi layar OLED untuk deretan iPad andalannya yang akan diperkenalkan di tahun 2022 mendatang. Bocoran lain menyebut jika iPad Pro 2022 disebut-sebut akan membawa ukuran yang lebih kecil dengan layar mini LED atau LED berukuran 12,9 inci. Laporan lain menyebutkan jika kini Apple sedang menguji mini pad yang didesain ulang dengan bezel sempit dan tanpa tombol home. Desain baru ini jelas saja berbeda dari seri-seri sebelumnya. Meskipun mulai banyak informasi beredar, tidak diketahui dan pasti kapan iPad Pro 2022 akan diperkenalkan oleh keluarga Apple sebagai andalan baru. Nah, itu tadi adalah berita yang datang dari produk teknologi ternama atau produk gawai ternama, yaitu Apple, yaitu iPad Pro 2022 andalkan wireless charging. Nah, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, dan aktifkan tombol loncengnya agar selalu mendapat notifikasi tentang video-video saya tentang teknologi unboxing dan tutorial, dan agar channel saya terus berkembang. Terima kasih.